Halo, ketemu lagi. Review kali ini masih soal kopi. Bikin teman-teman penasaran, ini apa ya? Kita lihat ya. Ini mungkin biasa disebut filter ya. Ini filter stainless. Katanya sih V60. Cuman saya pun beli di online shop yang harga murah juga, sekitar 70 ribuan lah, lagi diskon. Senang-senang aja sih beli barang-barang yang lagi diskon, murah, yang coba-coba aja, penasaran. Kebetulan ya senang kopi juga, penasaran juga gimana pakai alat ini. Ini mungkin beda dengan filter-filter V60 yang biasa dipakai. Yang lain kan mungkin Anda pakai kertas saring ya. Yang ini sih katanya nggak usah, karena di sini kita bisa lihat di luar ada lapisan stainless dengan ukuran dan ada filternya sih, menurut besar. Di dalamnya juga ada filter lagi. Ini seperti kain, tapi mungkin dari benang-benang stainless mungkin ya. Saya pun nggak tahu sih. Cuma saya lihat rapat sekali. Kalau lihat ukuran, kita pakai stainless. Ini sih kalau lihat kualitas dari stainless-nya sih tebal, tebal sih. Gak tau sih kalau misalnya filternya harganya mahal kayak gimana. Ini pun pertama kali beli. Lihat diameter ya. Diameternya sekitar 10 cm. Tingginya tinggi. Tingginya sekitar 6 cm. Ya, harapannya sih pasti pakai bisa benar-benar menghasilkan kopi dengan V60 yang sebenarnya. Tapi nggak tahu sih, cobain dulu ya. Oke, sekian dulu dengan review hari ini. Terima kasih.